pondok pesantren Mitra Buddha diceritakan salah santri yang sedang patroli karya. Singkat cerita, mereka pun sedang beristirahat lepas lelah, tentunya ditemani dengan secangkir kopi hitam dan sebatang coklat. Dan tiba-tiba terlintas di hadapan mereka sosok satria yang berpenampilan mencing dan mempesona menghampiri mereka. Si ayak ini dapat gigi kelas teh neneng tuh tingali ayam nuku mahawai gigi ayak nukir nak berhubungan gak ada nak nggak usah potong bibir nak nggak ada lima busur nak biola ayak di kelas teh neneng tingali cerita tipu mengharap. Oh,
akhirnya pertempuran ekstrim pun terjadi. Everyone, this is RP Goklet, Neviziano, yo, and the beat. Ini pikir pun, bisa nak buat apa dia pun, bisa
Seperti bintang di langit, yang tahu nyanyi, tahu seperti indah pelangi. Karena diriku bukanlah mereka, ku apa adanya. Tak seperti bintang di langit, tak seperti indah pelangi. Karena diriku bukanlah mereka, ku apa adanya. Wajahku kan memang begini, sikapku jelas tak sempurna. Karena diriku bukanlah mereka, ku apa adanya. Menjadi diriku jelas tak berkurang.